kami hanya ingin menghaturkan pointer-pointer terakhir, Pak Gubernur. Saya yakin Pak Gubernur sudah mendapatkan update data dari latar belakang permasalahan dan metodologi sudah disajikan oleh Pak Sekda ya Pak Gubernur. Jadi kami langsung ke pointer terakhir saja, pointer saran dan usulan. Indikasi-indikasi perilaku inilah yang kita temukan selama perjalanan dari investigasi tersebut. Mulai dari permintaan uang, permintaan makan siang, permintaan ketemu di toilet, segala macam gitu, sampai aneh-aneh lah. Artinya Bapak Ibu, kalau nanti Pak Gubernur dan jajaran sudah menerbitkan, menyelenggarakan BPTSP yang semua prosedurnya sudah selesai di situ, itu kami sarankan di dalam lembar berikutnya adalah jangan sampai ada ketemu antara pemohon dengan yang melayani, karena muncul potensi seperti ini. Dan bagaimana caranya? Di Undang-Undang 25 tahun 2009 sudah mengatur tentang adanya batas-batas tersebut, termasuk Bapak Ibu harus menyelenggarakan mekanisme kode etik. Jadi kalau saya ketemu Pak Gubernur dalam rangka saya meminta izin permohonan bla bla bla, itu saya sudah melanggar kode etik. Pak Gubernur sudah melanggar kode etik. Staf di PTSP sudah melanggar kode etik. Tetapi karena itu tidak ada kemarin di PTSP yang saat ini, 4 PTSP yang sudah ada itu tidak termuat peraturan-peraturan tentang kode etik, maka itu dengan mudah bisa dilanggar oleh rekan-rekan yang bertugas di sana. Bapak Ibu sekalian, nah, yang kami haturkan di sini Bapak Ibu, perlu sebuah keseragaman persyaratan, kejelasan tarif dan waktu penyelesaian yang disampaikan oleh pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk usaha kecil menengah. Jadi inilah yang menjadi basic modus dari rekan-rekan kita, para aparatur yang berhubungan dengan pemohon. Dan sayangnya di tingkat ini para pemohon itu pelaku UKM. Sehingga, ya yang PTS belum ada Pak. Nah, PTSP-nya yang Januari ini berikut-berikut sudah ada Pak, sebutin Pak. Betul, oke. Okay. Nah itu sudah harus bisa operasional. SOP-nya sudah ada. Beliau jadi kepala PTSP sementara. Syukurlah, ya. Yeah. Jadi ini sebenarnya sudah terjawab ya dengan peraturan itu. Nah nanti kita harus implementasinya. Januari 2015. Baik Pak, kita pasti dukung betul. Kendala, kita yakin. Setahun ya. Dia tabraknya terus. Jadi 2016 baru lancar. 516 layanan. Oke. Poin terpenting yang Bapak perlu perhatikan, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Sekda, itu adanya keputusan gubernur yang sangat lama tahun 89 yang belum dicabut Pak, yang ini menjadi dasar dari beberapa praktek pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di bawah. Kami sudah aturkan nomor 508 tahun 89 terkait dengan SKDP. Nah SKDP ini ternyata juga ada surat keterangan domisili Pak. Surat keterangan domisili ini ternyata di Kementerian Dalam Negeri juga sudah tidak menjadi bagian penting untuk seseorang mengajukan satu proses permohonan untuk CIUP dan TDP. Tetapi di tingkat bawah itu masih dipakai Pak. Nah, ongkosnya tidak mahal Pak, hanya 500 sampai 1,5 juta. Tidak ada. Itu dia maksudnya. Maka harus ada satu ketegasan. Kami sampaikan seperti ini, belum berfungsinya secara optimal UPTSP di masing-masing kota administratif karena masih ada oknum pegawai sudin, koperasi, UMKM, dan perdagangan yang menerima permohonan SIUP dan TDP tanpa mengarahkan ke loket resmi, ke mekanisme yang resmi. Jadi saya khawatir nanti pada bulan Januari kita sudah resmikan, tetapi secara sistem sudah begitu bagus, sudah ada loket resminya, tetapi mentalitas rekan-rekan kita yang bertugas di sana nanti masih buka lapak sendiri gitu. Apa istilahnya ya, apa ya, menerima itu sendiri, sehingga banyak sekali temuan kita di video, mereka banyak rekan-rekan kita di bawah itu menerima bahkan sampai prosedur pengurusan bayar pajak, urusan yang lain-lain itu masuk ke situ. Nah, ini sudah saya kira sudah harus dicegah karena ini menjadi bagian yang sangat-sangat krusial. Oh ya Mas Patrut. Karena praktek-praktek seperti itu menunjukkan bahwa terdapat ini Pak, saya bisa bilang trickle up effect. Kalau Pak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian pasti pelajarin trickle down effect, tetapi di dalam konteks pemerintahan di manajemen pelayanan seperti ini menjadi trickle up effect, setoran ke atas
Ini yang benar-benar terbuka, kelihatan sekali ketika kita investigasi seperti itu. Jadi mereka itu teman-teman di bawah dengan alasan bahwa kami harus nyetor ke atas, maka dia minta dari bawah. Bawahnya lagi minta lagi di bawahnya lagi, dan di bawahnya itu minta kepada konsumen, kepada pelapor, kepada pemohon. Nah, ini trickle up effect, ini yang harus kita stop di situ. Nah, ini memang tidak mudah, tetapi kalau dimulai dari Pak Gubernur, dimulai dari dinasnya, dimulai dari camatnya sampai lurahnya, itu enteng sekali. Karena tidak ada beban ketika memberikan teguran terkait itu. Khusus untuk Pak Gubernur, kami akan sampaikan nanti beberapa video bagaimana itu menunjukkan apa nomenklatur itu, menunjukkan modus tersebut, efek setoran ke atas. Penyelenggaraan pelayanan bidang pariwisata belum mengacu pada Pergub nomor 114 tahun 2011 tentang pelayanan terpadu satu pintu, melainkan masih mengacu pada keputusan Kepala Dinas Pariwisata nomor sekian tahun 2012. Bapak Ibu sekalian, ini yang kami maksudkan adalah ada kontradiksi antara peraturan gubernur dengan peraturan yang lebih bawah. Seharusnya menurut peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih bawah mestinya sejalan dengan di atas. Tapi ini ada kontradiksi, sehingga rekan-rekan di penyelenggara itu dan pelaksana agak dalam posisi tidak nyaman, mau ikut yang mana ini. Ini melainkan mengacu kepada keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Provinsi DKI nomor 2468 tahun 2012 tentang pedoman tata cara pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata di lingkungan pemerintah Provinsi DKI yang tidak secara jelas menyebutkan fungsi UPTSP dalam proses TDUP. Padahal peraturan gubernurnya dengan jelas sudah menegaskan begitu. Nah, ini nanti Pak Kadis Pariwisata perlu dicek sekali lagi karena ini menjadi bagian yang sangat bertentangan dari situ. Bapak Ibu sekalian, poin nomor 6, Ombudsman tidak hanya mencoba melalui mendatangi secara fisik yang bersifat menjadi seorang pelanggan Bapak, menjadi seorang pemohon, menjadi seorang masyarakat Bapak, tetapi juga menguji coba melalui permohonan via email. Kita tahu PTSP di seluruh kota administratif Jakarta sudah memiliki sistem web dan email yang sangat terpadu dan sangat bagus dalam tata aturnya. Tetapi ketika kita coba mengajukan permohonan, mempertanyakan sesuatu di situ, tidak ada respon satupun. Yang ada hanya satu dari sekian banyak PTSP yang merespon. Dari satu kecamatan saja yang merespon. Nah, ini harus menjadi perhatian karena kami yakin DKI Jakarta ini akan menjadi entitas pemerintah daerah yang cukup modern, dan karena akan menjadi modern maka respon melalui email itu juga harus ada. Ini sampai sekarang kita sudah mencoba tetapi tidak mendapatkan respon yang sesungguhnya, sehingga nanti tim di PTSP tersebut atau di dinas mestinya sudah bisa merespon secara resmi melalui surat, melalui email. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, ini poin terpenting bahwa hampir seluruh dinas dan kecamatan, tetapi tidak di PTSP. PTSP sudah sangat bagus memenuhi standar Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tetapi dinas, kecamatan di bawahnya, dan kelurahan masih mengabaikan hal tersebut. Maka ketika banyak terjadi permintaan-permintaan pungli dan sebagainya macam itu tidak bisa disandingkan dengan indikator itu, Pak. Jadi pemohon ketika menghadapi masalah-masalah yang sangat sederhana, mereka tidak bisa menyandingkan, loh Anda melanggar karena aturannya ini. Tapi karena tidak ada aturannya, tidak dipampangkan. Ini yang kami maksud, Pak. Undang-Undang 25 tahun 2009, pasal 15 dan pasal 21 sudah memuat seluruh indikator itu. PP 96 tahun 2013 juga sudah mencantumkan adanya kewajiban itu. Sehingga kemarin pada waktu Ombudsman memberikan observasi terkait dengan standar standar indikator pelayanan publik masih hampir seluruhnya merah kecuali PTSP. Bagus, Pak. Secara informasi kepada publik. Tetapi belum dibarengin dengan bagusnya perilaku aparaturnya. Jadi ada dua dimensi yang berbeda. Secara sistem sudah cukup bagus, meskipun belum semua.
Tetapi secara aparatur masih tidak mengimbangi bagusnya sistem itu, Pak. Masih ada yang minta. Masih ada yang buka lapak lah istilahnya Pak Gubernur itu. Minta dan buka lapak. Dan cukup hati-hati karena ruang untuk menyajikan kopi itu bisa dipakai untuk transaksi, Pak. Dan, zakat, infak, dan sedekah di mana, Mas? Poin nomor nomor? Basis-basis. Oh, itu belum masuk di simpulan, tetapi menjadi satu concern kita juga, Pak Gubernur dan Pak Sekda. Ini perlu ditinjau ulang karena pemberlakuan pungutan terkait itu meskipun tidak memberatkan karena sifatnya yang sukarela. Jadi kalau Ibu sebagai pemohon, Ibu akan dihadapkan pada itu, ada target kami untuk mendapatkan JIS di kelurahan mana, jumlahnya sekitar 90 sekian juta. Target, ditarget sebanyak itu, terus kemudian target itu dibebankan kepada pemohon. Nah, pemohon ini juga serba sungkan, saya bayar berapa ya? Ya monggo seikhlasnya, udah kacau. Maka mendingan kami sarankan jika ada pungutan terkait itu, kan sudah ada peraturannya Pak dari Badan Amil Zakat, cantumkan saja dan ditetapkan menjadi pergub atau perda sehingga lebih pasti. Dan itu menjadi modus untuk, karena tidak pasti, ini menjadi modus buat rekan-rekan mengambil. Kami ketika tim observer kami di lapangan itu serba salah, angka berapa yang kami harus berikan. Sampai ada disebutkan ya 2 juta lah, ada yang 3 juta. Meskipun sebenarnya bukan angka pasti yang situ. Ada juga yang memohon dikasih 50 ribu juga nggak apa-apa, Pak. Tapi karena dibuka ruang itu, maka kemudian muncullah angka bergen yang tidak sehat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan segala temuan yang kami sudah aturkan dan kami tekankan pada hari ini, kesempatan ini kami mohon kepada Pak Gubernur untuk saran dari Ombudsman untuk menerima secara langsung saran kami, Pak Gub, bahwa satu, segera menyiapkan pergub dan petunjuk teknis untuk operasional pembentukan dan pelaksanaan layanan di BPTSP sebagaimana dimaksud dalam Perda Provinsi nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Ini ternyata rekan-rekan perlu diketahui ternyata sudah ada. Pada waktu observasi kami kemarin, belum ada, Pak. Jadi ini ya, sudah ada, matur nuwun sekali. Targetnya Oktober, November, Pak. Yeah. B, segera menerbitkan peraturan baru terkait SKDP. Nah, ini yang menjadi problem besar, Pak. SKDP ini... Ada, Pak. Kami dah. SKDP ini tidak hanya terjadi di DKI saja, Bapak-Ibu sekalian. Tapi di wilayah lain menjadi hal yang sama. Karena tidak pernah dicabut, gitu. Nah, nanti kami, makanya di dalam saran ini kami juga masukkan saran kepada Kemendagri untuk mencabut hal itu. Jadi saya tidak tahu ini bisa berjalan dari tahun 89 sampai sekarang tidak ada yang mencabut dan dipakai untuk pungli gitu. Sah itu. Tapi karena tidak disebutkan jumlahnya jadi tidak sah lagi. Yang ke C, Pak Gubernur, melakukan kajian dan mengeluarkan kebijakan terkait perlu tidaknya SKDP. Nah, ini yang khusus untuk Provinsi DKI. Yang SKDP ini, Bapak masih perlukan tidak? Kalau masih perlukan dalam kajian tersebut, ya mari kita definitifkan. Kalau sudah tidak, karena tidak ada instrumen lain yang dimiliki oleh Pemda, kecuali Kemendagri. Maka ini bisa kita cabut dan Kementerian Pariwisata. Poin D, melakukan pembinaan, pengawasan, dan memberikan sanksi tegas terhadap pegawai-pegawai yang melakukan tindakan penyimpangan pelayanan publik sebagaimana ini. Pak Gubernur, saya sangat sepakat dengan Pak Gubernur tadi, jangan memberikan sanksi pada basis observasi saat ini. Tetapi nanti pada 6 bulan ke depan, Pak Gub, bila masih diketemukan setelah ada peringatan ini. Karena ini akan menjadi saling melemahkan nanti, Pak Gub. Yang kami maksudkan sebagai ombudsman adalah sebagai lembaga yang dilahirkan pula oleh Pak Ahok sebagai lembaga yang memberikan pengaruh, bukan lembaga yang memberikan koersif sanksi, menjadi berbalik arah dengan rendah hati, dengan kesungguhan saya sudah sampaikan juga kepada Pak Sekda pada waktu di sana. Jangan pakai ini untuk sanksi, Pak. Tapi pakai ini untuk proses perbaikan selama 6 bulan ke depan. Kami akan dukung apa upaya-upaya kebijakan provinsi.
kebijakan Pak Gubernur, kebijakan Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi jika nanti diketemukan itu lagi, nah monggo sudah terserah Pak Gubernur, ini sudah satu kali peringatan cukup. Nah, terakhir kami harapkan Bapak Gubernur untuk memerintahkan kepada seluruh SKPD terkait pelayanan publik khususnya bidang perizinan untuk menunjuk petugas khusus yang menangani pengaduan masyarakat. Ini maksudnya Undang-Undang 25 mengamanatkan Bapak untuk menunjuk atau menyediakan unit pengelolaan pengaduan, dan Bapak kemarin sudah bekerja sama dengan Lapor, salah satunya itu. Nah, nanti barangkali khusus di dalam PTSP, di ruang-ruang pelayanan itu perlu informasi yang lebih masif, Pak. Kami lihat kemarin belum menemukan promosi itu, maksudnya sosialisasi terkait bila masyarakat mengeluhkan, kemana? Ya, kemana mengadunya? Itu perlu dimasifkan di setiap kantor, ada setiap di unit layanan. Kalau poin yang G adalah memerintahkan kepada suku dinas terkait untuk menutup loket layanan di kantor suku dinas yang jenis layanan perizinan dan non-perizinan sudah dilimpahkan kepada PTSP. Nah, ini yang kami maksud tadi, masih ada beberapa rekan dinas yang buka lapak meskipun sudah didelegasikan di PTSP. Dan buka lapak itu tidak secara formal, Bu, tetapi secara mental lapak teraturnya memang bilang, ya sudah kami layanin aja, kami bantu sajalah. Gampang, kami bantu saja. Kami punya pemikiran itu bantu atau tolong gitu. Karena kalau bantuan biasanya atas dasar suka membantu, tapi kalau tolong itu biasanya ada embel-embelnya berikutnya. Ya saya tolonglah. Ada embel-embelnya nanti kemudian. Nah, ini repot, Pak. Yang poin G adalah memerintahkan kepada inspektorat untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan layanan publik secara berkala sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang 25 tahun 2009. Jadi Pak Gub, mohon izin, kami sampai saat ini belum menemukan satu entitas provinsi pun yang secara berkala gubernurnya mengeluarkan surat kepada inspektornya untuk melakukan evaluasi seperti itu. Nah, kami mohon Pak Gubernur bisa memulai di DKI ini. Ini udah ketentuan Undang-Undang 25, tapi secara formal belum ditindaklanjutin baik oleh entitas provinsi manapun. Saya belum bisa melihat di Pemda, di kabupaten kota, tapi di provinsi belum ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kami mohon, kami sarankan kepada Bapak Gubernur untuk memerintahkan kepada penyelenggara pelayanan publik untuk memasang secara khusus pengumuman mengenai tarif, syarat, prosedur, dan waktu penyelesaian. Ini yang pointer yang paling penting, yang pasti akan paling susah diimplementasikan. Khusus untuk camat dan lurah, dan saya kira sudah ada sebagian dari praktek baik yang dilakukan oleh kecamatan di Provinsi DKI untuk mengadopsi sistem paten. Kami apresiasi itu, Pak. Ombudsman bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen PUM betul-betul mendorong adanya implementasi sistem paten di kecamatan itu, dan cukup bagus. Kita DKI sudah punya berapa yang sistem paten di kecamatan dari 54, hampir semua ya. Yang paling penting lagi Pak Gubernur adalah menyusun, menerapkan, dan memonitor pelaksanaan kode etik dan fakta integritas. Sanksinya bisa ditemukan di pasal 54 sampai 59 Undang-Undang 25 tahun 2009. Yang terakhir adalah kami mohonkan Pak Gubernur untuk menunjuk seorang pelaksana tugas yang menjadi kontak person penghubung antara pemerintah Provinsi DKI dengan Ombudsman dalam rangka memastikan perbaikan proses layanan ini bisa diselenggarakan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, terakhir sekali, kemarin setelah Pak Sekda dan jajaran hadir ke Ombudsman dan menerima presentasi ini secara utuh, lengkap, kami mendapatkan kebanggaan dan rasa optimis kami bahwa kajian ini ditindaklanjuti dengan baik oleh entitas jajaran Provinsi DKI Jakarta. Pak Sekda sampaikan bahwa mengucapkan terima kasih pada Ombudsman atas temuan investigasi yang merupakan masukan yang berharga, dan beliau juga komit untuk menyampaikan kepada pimpinan daerah termasuk Pak Wagub dan Pak Gubernur untuk menindaklanjuti saran dan perbaikan dalam investigasi tersebut selama 2 bulan dan kurun waktu 6 bulan untuk dilakukan monitoring.
yang kami maksudkan Pak Pak Gubernur, dan mumpung ada jajaran, kami perlu sampaikan dan kami menegaskan hal itu. Ketentuan 2 bulan dan 6 bulan itu ada di Undang-Undang Ombudsman, Pak. Jadi kalau kami melakukan monitoring dalam proses itu ada perintahnya, bukan suka-sukanya kami, Pak. Saya kira itu, Pak Gubernur dan Bapak Ibu jajaran pemerintah Provinsi DKI yang kami hormati, paparan kami seperti ini. Dan salah satu hal yang penting yang kami ingin haturkan dalam kesempatan ini adalah ini tidak lazim sebenarnya, tetapi kami nyampaikan bahwa kami baik dengan memberitahukan kepada Pak Gubernur atau tidak, kami masih pengen betul bahwa DKI ini menjadi satu role model tentang pelayanan BPTSP di seluruh Indonesia, Pak. Kami individu, tetapi belum secara sistemik menunjukkan ada ketidaksinkronan beberapa peraturan. Nah, ini nanti yang kami harapkan sebelum Bapak melaunch pada bulan Januari itu, ajak kami diskusi terkait dengan proses SOP-nya. Ada kewajiban di Undang-Undang 25 juga yang Pak Wagub sudah sampaikan di situ, bahwa sebelum Bapak menerbitkan standar pelayanan publik, Bapak harus mengajak stakeholder. Jadi ada proses di situ. Ini saya kira nanti kami bisa membantu dalam kaitannya dengan bagaimana pembahasan dengan stakeholder. Ya, itu SPM. Tidak sebelum Bapak menetapkan SPM harus ada proses apa nama istilah itu? Pasal berapa, Mbak? Happy-nya lupa. Ya, untuk mengedepankan partisipasi publik di situ. Pasal 21, pasalnya saya lupa, tetapi itu penting untuk disajikan. Dan kebetulan kami membuat beberapa model, Pak Gubernur, di beberapa daerah. Di Bandung dalam waktu yang sangat dekat ini kami akan launch, dan di Surabaya, bukan kota Surabayanya, tetapi provinsi Jawa Timurnya, kami akan launch. Dan dari tiga model dari kota besar ini, satu lagi Yogyakarta, itu kita akan menggunakan pengerucutan mana kira-kira yang permasalahan yang akan muncul bila PTSP itu diselenggarakan, seperti model apa. Karena prinsipnya begini, Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur juga sekalian, ketika seorang pemohon memohonkan kepada PTSP, maka PTSP memunculkan syarat, setelah semua dokumen lengkap kami akan layani dan selesai dalam waktu katakan 5 hari kerja. Setelah dokumen lengkap, artinya sebelum masuk ke PTSP, si pemohon masih harus berurusan dengan dinas, camat, dan seterusnya. Atau PTSP di DKI Jakarta nanti akan memintakan, pemohon akan melayani semua itu kepada internalnya sendiri. Kita pilih yang kedua, Pak. Itu lebih. Ini yang kedua. Ini model yang sangat terobosan, Pak Gu. Iya. Di tempat lain tidak begitu. Jadi yang pusing kita. Jadi istilahnya itu warga nggak boleh pusing, yang pusing kita. Nah, ini penting untuk Anda. Yang penting berkas yang kita butuhkan kita minta dari dia. Iya. Soal ngurus ke bagian manapun, nanti sampai perkembangan ke pertanahan pun kita yang mau pusing. Iya. Jadi kita yang akan bantu pusing ke BPN semua. Jadi intinya, walaupun belum masuk ke situ, Pak. Ya. Ini kan ada kategori yang belum masuk, ya, Pak. Jadi intinya itu, orang kalau pengen tahu apa saja, pusing apa saja, dia datang ke PTSP. Nah, di situ ada poinnya. Kan dia 500 lebih ini urusan. Ada urusan yang ada hubungan juga dengan ini, dia punya kesulitan, kita pun mau urusin. Terutama soal tanah, soal apa. Jadi betul-betul orang Jakarta itu ada masalah apa, dia cari pelayan masyarakat. Itu loket PTSP. Ya. Makanya saya katakan 2015 ini pasti terjadi gesekan. Ya. Pelawanan belum ketemu formulanya, kan. Belum juga promosi. Nah, 2016 saya harapkan sudah lanjut. Ini yang kita katakan loncatan. Ya. DKI tidak mau melakukan PTSP seperti yang provinsi kabupaten lain lakukan. Beda. PTSP DKI ini benar-benar PTSP versi ya kayak Singapura kasarnya, yang luar negeri. Jadi kita yang urusin kayak bank, istilah Pak Gubernur itu. Jadi semua PTSP itu seperti kantor bank, Pak. Jadi kalau dia kantor bank nggak ngerti, dia tanya sama atasannya, sama bank pusatnya. Jadi semua kayak dagang aja. Kamu minta apapun, bilang iya, tunggu, ada. Nanti kita urusin. Ya seperti dagang. Ya masa kalau kantor broker, saya selalu kasih contoh kayak kakek saya, kan. Karena kalau beli barang, kakek saya tahu nggak ada. Dia masuk ke dalam, tunggu sebentar, ya. Suruh om saya cari dulu, di tangga ada nggak? Orang mau beli barang, masa kamu nggak mau cariin, gitu, kira-kira gitu.
Nah ini sama. Makanya kita men-set gaji orang PTSP itu kalau 10 kali bisa 20 juta lebih. Ya. Dengan poin-poin ini. Jadi orang akan suka, PNSDK akan suka kerja di PTSP. Semakin banyak yang ladenin orang, itu poinnya tambah tinggi. Jadi dia betul-betul mikirin orang aja, aku mau apa, saya urusin. Dia betul-betul saya bantu. Dia sudah saya tolong, bayarnya kita. Pemda yang bayar, itu ada poin-poinnya. Masih ada goncangan dari 2015, tidak apa-apa. Jadi dasarnya sudah ada. Siap, Pak Duk. Kita bantu sesuai kewenangan di Ombudsman, kami bisa membantu karena kami yakin betul ini proses reformasi ini terjadi di sini dan luar biasa dengan tim, komitmen kepala daerahnya. Dan harapan kita Pak Gu, bahwa pointer-pointer itu akan berkembang sebagaimana yang nanti situasi yang terjadi. Dan pasti kami akan memberikan laporan lebih lanjut ke Pak Sekda, Pak Gu, dan jajaran. Dan jangan sungkan untuk beritahu kami bila ada sesuatu yang sifatnya Bapak Ibu perlu bantuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Karena kami memang dilahirkan untuk itu dan tidak ada biaya sama sekali untuk Ombudsman, baik dari pelapor ataupun dari Pemda. Saya kira itu Pak Gubernur yang kami bisa haturkan, Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati. Kami rasa kami cukup sudah menyampaikan dan tentu kami sangat punya harapan tinggi bahwa sebelum proses launching nanti kami bisa diskusi lebih detail dengan Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.